Brum 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 brum. Sorry. Kita filtering, moga dapat. Dapat. Ini enggak ngambil kiri ras ya, anjir. Orang serem kalau misalnya kayak gini-gini sebenarnya. Menegang. Wow, ini agak serem. Kita harus menghindari. Tapi kayaknya menantang juga. Anjay, menantang juga. Karena ini kalau gua ngambil kiri. Enak nih kalau knalpot racing itu buat filtering itu enak banget. Karena kenapa? Karena ya lebih kedengaran aja. Kayak misalkan lu knalpot tuh, apalagi klaksonnya gede itu lebih kedengaran kalau di daerah gua ya. Enggak tahu kalau di kota. Kalau di kota itu kan kebanyakan mobil-mobil kayak pribadi pasti pada ini ya. Anjir, kirain gua polisi. Pribadi ya. Jadi ya ini aja apa namanya? Wear-nya di daerah gua, soalnya di daerah gua banyak truk kontainer itu Priuk, ah, Priuk Pret lu tahu sendiri. Mana? Taruh. Priuk Pret kan. Itu kan tahu sendiri yang mana? Daerah gua yang Priuk itu kontainernya banyak, Cilincing apa. Allah Akbar. Gua tuh janjinya ke sini untuk. Sama teman gua tuh janjinya di sini coba. Apa kita nyalain intercom gua ya? Terbalik. Kok janji itu depan McD? Apakah dia udah OTW? Udah nyampe atau belum? Pertanyaan gua. Oke. Sorry, maaf. Karena sekarang udah diubah juga Harapan Indah. Lebih baik lagi sih. Penataannya lebih enak juga jadi orang kagak ribet. Jadi dikasih kayak gini-ginian. Habis disiram-siram ini. Jadi kita jangan berhenti-berhenti lagi. Kalau berhenti-berhenti gak jalan-jalan. Kita langsung OTW. Naik aja kita kesini, Mike. Karena kalau di sini kita kena macet. Misi. Udah mendung ya. Gua agak ngeri soalnya mendung, Mike. Gua ngerinya hujan di jalan. Oke, lampu merah, waktunya kita berhenti aja di sini, Meg. Oke, itu udah oranye dan dipastikan kita. Oke. Lanjut perjalanan lagi. Mudah-mudahan tidak terkena macet. Biasanya di daerah sini macet dan aman di jalanan. Sebelum kita jalan, kita berdoa sebelum seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nih, di sini sih agak ngerinya kalau malam-malam karena orang main nyebrang-nyebrang aja gitu. Aduh.
gelap. Set. Oh ini motor serinya udah kena nih, kasihan banget. Bentar lagi udah musnah nih. Oke, ya Allah mudah-mudahan jangan sampai kena hujan ya Allah, amin. Oke. Kita harus filtering. Aduh. 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 Aduh, insyaallah. Oke, thank you. Apakah yang belakang pada ngejar? Gue baunya 60 ya, gak cepet. Karena ada temen gue yang motornya 110 cc max. Jadi kita harus menghargai teman kita yang motornya di bawah kita, yang ikut dengan kita. Karena kalau kita kagak bagi, kita gak bakal bener-beneran. Bener kan? Gerimis. Hey, yo. Oke, misi Pak. Lampu merah belok kanan berarti kita masih bisa lurus. Oke, ini udah mulai-mulai gerimis ya Allah. Mudah-mudahan jangan sampai hujan di jalan ya Allah. Agak mengerikan. Oh, ceret. Oke, kita agak ngebut sedikit karena ya gue ngeri hujan di jalan. Jangan sampai ya Allah, tahan dulu. Gas kuy. Oke, kita baunya stabil aja. Stabil. Udah gelap banget, soalnya ini udah gelap banget. Gue ngeri hujan di jalan gitu ya. Soalnya langit itu udah tebel banget. Tebel buat, ya mendungnya udah tebel banget. Oke, gue agak ngeri. Set. Ini gelap banget pak. Gue kalau pakai visor juga kelihatan gak kelihatan gitu kan. Kalau gue pakai visor gue kan iridium ya, jadi kayak anjir, kayak menjelang maghrib anjir. Dan moga-moga nggak kenapa-napa lagi motor gue, karena ya kemarin tuh kalau motor gue kalau udah kena air gitu kan anjir, langsung masuk angin gitu kan. Aduh nggak dapet. Oh rak dapet. Apakah bisa kita nyampe? Kita mau belok kanan because karena ya kita mau lewat dalam, lewat pasar. Oke, pas banget langsung lampu hijau, emang rezeki anak soleh. Sekarang udah pada offline ya, cuman kuliah doang nih belum online, belum offline anjir. Oke, Aji udah. Dia kayaknya lagi nungguin Aji. Jadi ketinggalan tadi mungkin ke cut sama lampu merah. Oke. Pada minggir di pinggir jalan nih. Sebenarnya gue agak mager agak lewat sini, soalnya pasti kan sini lewatin pasar pasti macet. Gue udah yakin banget. Biasanya gue lewat luar gitu kan, dikarenakan requestan dari bocah-bocah lewat dalam aja. Oh kita harus turutin orang yang banyak gitu. Sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Dan ya sekarang ada kabar bahagia, ternyata Street Race udah diresmiin ya, gila. Itu impian pembalap-pembalap liar semua dari dulu-dulu gitu loh.
diadain gitu kan. Semoga aja dengan adanya street race ini nggak ada yang balap-balap liar di jalan raya, nutup-nutup jalan, itu mudah-mudahan nggak ada lagi. Dan jangan sampai ada, karena itu mencoreng nama baik. Udah dikasih jalan untuk lu ngebut-ngebutan gitu kan, malahan di jalan raya gitu. Sampai ada yang bilang, feelnya kurang dapat kasih. Ya, keplakin aja palanya.